Jadi bocah dari India itu berusia 12 tahun, Mohit akhirnya menghebohkan dunia ya kan, karena ketenangannya yang luar biasa. Jadi dia lagi main HP sepertinya, dan tiba-tiba aja ada macan tutul yang masuk ke rumah atau ruangan tersebut ya kan. Tapi si anak ini reaksinya cukup tenang ya, jadi ya ketika macan tutul itu masuk, dia pun langsung dengan tenang nutup pintu dan menguncikan macan tutul itu di dalam ya, lalu manggil petugas keamanan kabarnya. Bahkan macan tutul yang biasanya mengintai itu mengendap-endap aja, nggak nyadar ya kan keberadaan si bocil itu dalam itu. Berarti dia lebih tenang daripada macan tutul itu sendiri ya kan?